Tembak antara pasukan marinir dengan anggota kelompok separatis teroris Papua KSTP pecah di Sungai Braza, Yahukimo, Papua Pegunungan. Rentetan tembakan terus terdengar usai 5 anggota KSTP pimpinan Yotam Buginge hendak menyerang pos Satgas Pamarinir di wilayah tersebut. Baku tembak terjadi setelah patroli batalion 7 marinir berhasil menemukan jejak kelimanya terpantau drone membawa senjata laras panjang hendak menyerang. Dalam kontak tembak, 5 anggota KSTP tewas. Saya menyampaikan bahwa 5 jenazah yang ada di sungai Braza bukan merupakan masyarakat asli Yahukimo, melainkan kelompok separatis yang selama ini melaksanakan aksi terornya terhadap masyarakat dengan melakukan pembakaran rumah masyarakat. Kelompok KSTP kerap melakukan aksi kekerasan dan gangguan keamanan hingga menyebabkan warga sipil dan anggota TNI Polri meninggal dunia. Dari penyisiran, aparat gabungan menemukan senjata laras panjang, ratusan amunisi, serta barang bukti lainnya. Pasca insiden baku tembak, aparat masih bersiaga mengantisipasi gangguan keamanan. Dari Yahukimo Pegunungan, Papua, Chandri Suripati, iNews melaporkan.